orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Karena pada hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah kita adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk mewujudkan amal soleh. Pun juga tanpa rahmatnya, kita tidak akan bisa menghalus segala godaan yang menghampiri kita. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun alasannya, jangan merendahkan orang lain.